Manchester United dikabarkan dekati Robert Lewandowski. Manchester United rumornya siap memberi gaji striker asal Polandia itu sebesar 7,1 miliar. Dilansir dari The Sun, Manchester United dikabarkan ikut dalam perburuan Robert Lewandowski. Striker tengah berusia 33 tahun itu memang santer dibicarakan mau cabut dari Bayern Munchen. Barcelona disebut-sebut jadi pelabuhan Robert Lewandowski, namun sepertinya beberapa klub besar juga menginginkan jasanya, salah satunya Manchester United. Manchester United butuh mesin gol baru yang tidak mau bergantung kepada Cristiano Ronaldo. Maka sosok Robert Lewandowski bisa disebut sebagai pilihan tepat. Lewandowski kabarnya akan diberi gaji cukup besar di Manchester United. Setan Merah siap membayarnya tidak lebih dari 400 ribu pound per pekan atau setara 7,1 miliar. Gaji itu lebih besar dibanding angka yang didapatkannya di Bayern Munchen sebesar 6,2 miliar. Andai gabung ke MU, Lewandowski hanya kalah gajinya dari Cristiano Ronaldo sebesar 8,5 miliar. Robert Lewandowski sampai saat ini belum memutuskan kemana masa depannya. Akan tetapi diketahui, keluarga Lewandowski merupakan fans Setan Merah sejak lama.